Langsung saja diambil oleh nomor punggung 2 dari tim bola voli putri. Jorjo kali di bola sudah mendapatkan kesempatan sama dengan baik. Satu umpan diberikan. Diselamatkan sudah bola diangkat ke depan sama Jorjo pada sana. Lakukan jelas. Mampu dikuasai dengan baik dari tim bola voli putri. Jorjo kali ini satu nilai tim bola mendapatkan gagal. Yang menjadikan bidang poin skor pertama untuk Mataram Baru. Nomor punggung 11 dari Mataram Baru yaitu saudara Bella. Lepas servis jadi dua sekali ini mampu dia dikejar baik memberikan detek lakukan saja dari bola melebar sehingga menjadikan 3 poin 1 sama di posisi game yang pertama kali di nomor 7 dari Sidorjo BBC kali ini lakukan servis diarahkan ke posisi 2 lakukan pukulan 3 meter di kemarin kontrol dengan baik bola cerai dari berapa angkat kembali jadi masuk lakukan tinggi cerai kali ini bola jatuh di bagian yang kosong sehingga terjadi tidak bola kembali untuk Mataram Baru yaitu tim di bawah Suwan Rere. Aduh 2-1 Elvis butuh keras lakukan sudah apa diberikan satu pukulan sebentar kali ini masih melebar dan keluar jauh sekali menirukan lapangan pertandingan sehingga menjadikan poin untuk tim dari Simpang Mataram Baru dengan skor 3-1 dengan tenaga lakukan servis nomor 3 doang dari Rukun lakukan servis namun kontrolnya kurang baik kali ini dilakukan oleh pemain dari BBC Giorgio. Poin kembali 4-1 masih nomor 3 dari Mataram Baru lakukan servis sampai terjadi bola tidak mampu untuk menang poin tidak terjadi poin kembali satu set tapi tidak mampu dikontrol dengan baik jadikan poin nomor 3 yaitu saudara Pukut lakukan servis datar diarahkan kepada nomor 2 satu pukulan pressing ke belakang kembali ke kiri. Ada serangan kembali bola dikembalikan. Ada pemain belakang nomor 3 dengan umpan. Kembali saja. Cukup baik kali ini dibiarkan oleh pemain dari BBC Sidoarjo. Sehingga poin kembali diberikan untuk Mataram Baru. Saudari Pukut dengan tenang keras sekali. Dilakukan cop. Kembali pukulan 3 meter dilakukan. Diangkat kembali. Berikan umpan. Ada sekali satu pukulan. Ampun dikuasai dengan baik. Cukup baik satu penempatan bola yang dilakukan oleh pemain dari Sidoarjo. Terjadi pindah bola 2-6 tersebut skor kali ini dari BBC melakukan servis angkat sudah bola ke depan tinggi menjelang rumahnya diselamatkan sudah di sini ada pemain belakang di udara kembali cukup baik satu penempatan bola kali ini tepat di tengah-tengah posisi penempatan volleyball dari Simpang Mataram Baru kita tunggu kembali satu shot dilakukan oleh pemain dari BBC penyelamatan Tiga mampu dikuasai dengan baik oleh Rukun Kiri. Apa yang terjadi? Mampu diselesaikan bersebut 8 yaitu saudari ini sampai satu shot kembali yang dilakukan dari lapangan pertandingan sehingga terjadi hijau bola ada nomor 7 dari Mataram Baru yaitu saudara Dwi ajak ada dengan tenang saudara Dwi arahkan kembali masuk ke perpukulan terima umpan kepada rekannya angkat kembali merkuk apa di sebuah belakang dari Mataram Baru diangkat bola kembali ke dalam kami kali hati simpan dengan baik lakukan sudah berikan umpan satu terjadi poin menjadi 8-4 untuk tim bola voli putri dari Mataram Baru Simpang. Nomor 7 lakukan seleksi saudara Pukut cukup baik kali ini dilakukan saja oleh pemain libero dari Sidoarjo ataupun BBC pada malam hari ini ada nomor 7 dari Mataram Baru yaitu saudara Dwi
lakukan sudah. Kurang baik satu antisipasi fase yang dilakukan oleh pemain dari Indonesia itu saudara Dwi lakukan servis keras kali datangnya bola sehingga antisipasi bola yang kurang sempurna dilakukan oleh pemain biru dari BBC Sidoarjo. Dwi kembali melakukan servis di tengah gol belakang. Jelas satu pas yang merasa dilakukan oleh saudari Dwi. Kembali saudara Dwi masih acak-acak. Baik sekali satu antisipasi bola. Lakukan kembali kurang selamat saudari Dwi. Dalam mengantisipasi atau konfasi bola pada malam hari ini 5-12. Satu satu kembali sudah dilakukan di akan itu dari Dwi sudah sempat. Open berikan, selamatkan sudah boleh diangkat kembali. Berikan open maksudnya, apa yang terjadi? Mampu diselamatkan dengan baik, satu pukul enam depan. Bagi mampu dikuasai ini. Salah pengertian saudara-saudara, pemain dari divisi kali ini. Kembali melaju di 13-5, dari pasangan baru berpuluh 2. Lakukan servis saudara Eka. Berikan umpan tipu daya maksudnya begitu tanggung sekali umpan yang dilakukan oleh pemain dari Sidoarjo yaitu saudari Siki. Dapat saya berpukul 2 terlalu keras pelebar mendatang meninggalkan lapangan pertandingan alam 14 agak tertinggal pada malam hari ini tim bola voli putri dari Sidoarjo. Lawan servis sudah terpasang dengan sehingga sempurna kali. Langsung saja disambar pukulan keras dilakukan oleh nomor 2. Yaitu saudari dari Eka. Lakukan sempat kembali dari Sidoarjo yang sudah bola bersama ya. Kurang sempurna kali dilakukan oleh pemain belakang yaitu saudari Dwi dari Sipak Mataram baru sehingga poin kembali berikan untuk Sidoarjo atau BBC menjadi 8-8. Satu pas sudah dilakukan akan bola. Messi sudah lakukan. Satu lobbing kali ini masih dalam penyelamatan. Kembali. Apa yang terjadi? Akan saja melakukan belakang. Berikan bola ini berbola. Masih mampu terselamatkan dengan baik kembali diangkat sampai tujuh di sana berikan open. Tipu daya. Cukup baik kali ini tidak disangka oleh nomor 2. Yaitu semua dari Bukut. Kembali kita lanjutkan song hanya dengan lakukan oleh baik belakang angkat bola kembali berikan umpan dua bulan keras kali ini biarkan saja dan masuk 15-9. Nomor 25 siapa di sana akan nomor song lakukan sudah dengan Bukut. Terima kasihnya berikan umpan cukup baik antisipasi yang kurang sempurna kali ini dari pemain Sidoarjo. Ya kembali kita akan perhatikan sub yang dilakukan oleh nomor 5 dari Mataram baru lakukan susah dibiarkan bola kali ini bola sudah lebar terlalu mendatar menjalankan lapan pertandingan sehingga bilang poin menjadi 10-16 tertinggal agak jauh kali ini di bola voli putri dari Sidoarjo lakukan sudah kembali satu modal terbuang dan bertambah angka untuk Mataram baru menjadi 17-10. Nomor punggung satu yaitu saudara Solah. Cukup baik satu servis sehingga tidak mampu terpasang dengan baik pemain dari Sidoarjo menambah poin kembali. Lakukan servis, kembali kembali. Bola tanggung kali ini tidak mampu diselamatkan. Bertambah angka untuk Mataram baru menjadi 19-10. Ada teman-teman satu dari Mataram baru. Lakukan servis. Bola sedikit melipir di bibir net sehingga tidak diduga ataupun disangka oleh pemain libero dari Sidoarjo. Bertambah poin kembali 2.
kosong kembali sudah diterima siapa di sana. Aku sudah ke depan sudah sebenarnya. Tapi tipuan itu saya kembali oleh kajian kepada dari Kerjo. Kembali tidak cukup cantik kali ini sebelah. Yaitu saudara Malah lakukan tipuan di paten. Kembali berburu satu akan dapat servis ke Kerjo. Dari Solah lakukan servis. Kembali bola sudah diselamatkan di belakang oleh Dewi Tri Bola pemain belakang bersama dengan Jamal Sukir dan pemainnya berikan umpan. Kali ini satu blok yang dilakukan oleh pemain dari Gerjo. Tiga waktu dikuasai sehingga bertambah poin. Angka menjadi 22-10. Laga servis kembali tapi sempat dengan gol keras dari Kakak. Mampu dikuasai kembali kembalikan ke belakang. Akan kembali ada tutup. Ayo semangat wanita soda masih ada dengan tenang lewat sudah sopras apa yang terjadi sedikit melebar namun juga tidak keluar sehingga terjadi tiga pulang 11-13 kembali satu sop melakukan angkat bola kembali berikan umpan kembali sebelah angkat kembali satu meter melakukan kembali penyelamatan ada nomor 7 berikan umpan kembali siapa coba di sana masuk saudara-saudara cukup baik satu pukulan blessing tadi yang dilakukan oleh pemain dari DPC dapat satu kali DPC Jorjo di atas bola lakukan penyelamatan bola sudah masuk kembali dijadi juga kali di bola jatuh di lokasi sendiri lampu hijau sudah menyala di bola bola putri lakukan servis dari pasaran baru apa yang terjadi angkat kembali bola ke belakang semret sedikit sekali bertanya bola apa yang terjadi kembali satu keselamatan angkat kembali kontrol dengan baik di bola tim saudara-saudara di pertandingan pertama tadi